Raffi Ahmad bawa Ibu Ida Dayak untuk obati penyakit tukul arwana. Ibu Ida Dayak tengah ramai diperbincangkan masyarakat karena pengobatan tradisionalnya yang disebut-sebut bisa mengobati berbagai macam sakit. Baru-baru ini Ida Dayak datang ke Depok dan membuat masyarakat rela mengantri demi disembuhkan olehnya. Terbaru beredar kabar Ibu Ida Dayak melakukan pengobatan ke tukul arwana. Tukul arwana yang dalam pemulihan stroke pun sembuh total berkatnya. Klaim tersebut diunggah oleh akun YouTube Haba Artis. Dalam video yang diunggahnya tertulis judul sebagai berikut. Raffi Ahmad ucapkan terima kasih berkat Ibu Ida Dayak tukul arwana sembuh total dan jalan. Lantas benarkah klaim tersebut? Setelah ditelusuri, video berdurasi 3 menit 1 detik itu tak membuat informasi yang disebut di judul. Setelah diklik, video berisi penjelasan narator tentang pengobatan Ibu Ida Dayak yang fenomenal. Narator menjelaskan Ibu Ida Dayak mengobati pasien-pasiennya dengan menari dan mengoles minyak khusus. Kemudian narator menyebut Raffi Ahmad secara khusus menemui Ibu Ida Dayak untuk berterima kasih karena berkatnya tukul arwana sembuh total. Namun sepanjang video tak ditunjukkan bukti foto atau video Ibu Ida Dayak mengobati tukul arwana. Juga tak ada konten yang memuat kondisi tukul yang sudah bisa berjalan dan sembuh total. Sepanjang video hanya ditunjukkan cuplikan foto Raffi Ahmad dan tukul arwana yang sempat terbaring di rumah sakit. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas, klaim tukul arwana sembuh total berkat Ibu Ida Dayak adalah keliru. Konten tersebut berisi informasi yang menyesatkan alias hoax. Kabar beredar Ibu Ida Dayak menyembuhkan tukul arwana dan disaksikan Presiden Jokowi. Seorang perempuan sakti yang sedang viral di sosial media yaitu Ibu Dayak memiliki kemampuan di luar pemikiran manusia. Dengan berbagai keluhan atau penyakit yang dialami oleh pasien, Ibu Ida Dayak dapat beri kesembuhan dengan pengobatannya. Ibu Ida Dayak dapat menyembuhkan penyakit stroke ataupun meluruskan tulang yang sudah bengkok. Selain itu, nama tukul arwana akhir-akhir ini sering mendapat isu miring di tengah sakit yang menimpanya. Oleh sebab itu, beredar kabar jika tukul arwana sembuh dan bisa tersenyum melalui pengobatan Ibu Ida Dayak. Bahkan terlihat gambar dari Presiden Jokowi yang menemani sebagai thumbnail pada video yang beredar di sosial media. Video tersebut diunggah oleh YouTube Mantu Seleb dengan judul Hari Ini Masya Allah Berkat Ibu Ida Dayak Tukul Arwana Tersenyum Kembali. Disaksikan Pak Jokowi. Lalu juga thumbnail pada video tersebut menyematkan kalimat berkat Ibu Ida Mas Tukul kembali normal. Lantas apakah benar Ibu Ida Dayak telah menyembuhkan tukul arwana dari segala penyakit yang dideritanya selama ini? Dalam video tersebut terlihat jelas bahwa thumbnail video merupakan hasil editan yang dimanipulasi. Jadi berdasarkan penelusuran video yang dilakukan oleh saluran media.com bahwa klaim Ibu Ida Dayak menyembuhkan tukul arwana adalah berita tidak benar. Selain itu, isi video sendiri berisi kompilasi dari gambar-gambar yang tidak berkaitan dengan peristiwanya. Narasi pada video tersebut kemudian menjelaskan hanya terkait profil dari Ibu Ida Dayak.
Selain itu, narasi pada video juga menyampaikan jika Ibu Ida memiliki keahlian dalam mengobati seseorang. Tidak adanya juga berita lain yang menjelaskan keakuratan informasi ini menambah pemberitaan ini tidak benar. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelusuran bahwa keseluruhan video tersebut tidak ada korelasi antara narasi dan judul video. Selain itu, thumbnail yang sudah diedit rekayasa begitu juga tidak memberikan informasi yang tepat. Oleh sebab itu, bisa disimpulkan jika video tersebut merupakan sebuah konten berita bohong atau hoaks.